diceritakan dari sahabat Jabir, mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat. Sahabat Jabir menyampaikan kalau ada nasihat dari Rasulullah yang isi nasihatnya ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada perilaku zalim. Takutlah kalian pada perilaku menganiaya, zalim, berbuat zalim. Ya. Fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya zalim itu, perilaku zalim berbuat ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan takutlah kepada kikir, medit. Sifat medit, cerek. Orang mau cerek ni kan, boh kah? Nang dunia ni kan sebanyak orang ni kan cerek, sing wakai cerek. Ya, loman ni ku jarang. Loman ni ku kudu belajar. Nek medit ora usah belajar, mulai cah cewili wis, gak usah diajari, pintar medit. Ya, mulai bocah cah umur rong tahun, sik lekas bisa memegang sesuatu. Niku gak usah diadari medit wis pinter medit. Tapi nek luman niku kudu belajar. Soale nek medit arek cilik ngoten dulinan nggih, moro ngrebut barang kancane. Dijaluk gak oleh, nangis kan gitu. Jarang anak kecil tahu-tahu oh ada temannya teman main terus mainannya dipinjamkan, diberikan. Jarang sekali. Itu harus dilatih. Nek jenenge luman, jenenge seneng menolong orang lain, peduli dengan orang lain, itu betul-betul harus dilatih. Yo dilatihnya kapan? Yo dari kecil. Ngeten iki teng ngene pondok, ngeten iki nggih sama. Nggih, modit niku masyaallah. Punya sesuatu kemudian orang lain kepingin ya, untuk memberikan hanya sebagian saja kadang-kadang kita enggak bisa. Padahal kikir, medit, asyuhha ya. Jadi takutlah kepada kikir atau medit ya, pada perilaku cerek itu. Ahlaka man qablakum. Niku sing dadi sebabe hancurnya umat-umat sebelum kalian semua. Umat-umat sadurunge kita niku sing dadi nyebabne hancur, musnah niku disebabna krana medit. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Dan medit niku ndadekne mengarahkan kepada napa di antara kalian saling menumpahkan darah. Saling berperang, saling tukaran. Bukan hanya itu tapi wastahallu maharimahum. Lan medit niku dadi sebabe wong-wong padha ngalalni menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggur krono medit ya. Barang duwe banyak bertumpuk tapi krono medit akhirnya kurang sembarang kurang nopo-nopo kurang. Berupaya untuk memperoleh yang sebanyak-banyaknya hanya untuk ditumpuk, hanya untuk disimpan. Lewis jenenge wis disimpen, wis ditumpuk. Moko kaya-kaya rasane dheweke niku dadi wong sauge, terus ndak ada niatan, ndak ada keinginan untuk membantu orang lain. Angkane tengene napa? Tengene surat At-Taubah itu disebutkan. Jadi wong sing seweneng numpuk barang, duwe tabungan wakeh, yo, duwe tanah wakeh, umpamane tuku tanah, tuku nopo wis pokoke sesuatu banyak hanya di atas namakan dirinya, terus gak diinfakne, gak dibuat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge wong modit. Ndak wis wong modit ngoten niku. Besok niku nenggane akhirat barang sing dimiliki ini, barang sing dimiliki ini niku yang dimilikinya itu akan dirupakan api, kemudian yang pertama dic
cosno nanggone bathuke. Ya, nek bathuke dadi apa barange umpamane tanahe wakeh. Tanahe wakeh, gak dingge kepentingan umum ndak untuk meringankan orang lain gak ngijiat di jalan Allah. Engko dirupane api kuwape barang sing dimiliki niku di rupane api. Terus mantun ngoten dicosne pertaning bathuke. Mari dicosne ning bathuke, sing kedua dicosne ning ngene petenge, ning ngene lempenge. Mengembalikan, ya mungkin nanti akan saya kembalikan dalam 1 bulan, ditulis sudah, secara syariat ditulis 1 bulan dikembalikan. Ternyata sudah 1 bulan setengah belum dikembalikan, dihabari, hei kau punya tanggungan, katanya siap mengembalikan 1 bulan, itu sudah 1 bulan setengah, bagaimana? Oh mohon maaf karena saya masih ada banyak urusan sehingga tak bisa mengembalikan saat ini, ya kira-kira 1 minggu lagi, ditunggu 1 minggu, entek 1 minggu nih, jadi 1 tahun, ya 1 tahun entek ditagih meneh, jadi 2 tahun, iki berarti munafik, pasti munafik orang, nggak mungkin dia itu orang iman yang benar, nggak mungkin, soalnya dia berjanji, berulur-ulur, besok pasti dia adalah munafik.
to derek napa sing di nasihatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh dari sifat kikir atau teko sifat kikir. Karena sifat kikir itu tidak hanya menghancurkan kita, tapi sifat kikir itu menghancurkan umat-umat sebelum kita, hancur rusak goro-goro medit. Umat-umat sebelum kita terjadi peperangan saling bertumpah darah goro-goro medit. Nenek goro-goro medit lagi apa? No permasalahan nih. Ya permasalahan apa aja? Nanti kalau ditelusuri betul, oh berarti asasnya krono sing sitoke medit. Ya podo medite, gak kena ngerti niku. Akhirnya terjadi tumpah darah. Bahkan terjadi menghalalkan segala hal, segala cara dihalalkan, yang diharamkan dihalalno. Ya goro-goro medit. Karena itu muka-muka ku tahu direksa kali Allah dijauhkan dari sifat suha, dijauhkan dari sifat kikir. Al-Fatihah.